Betul tak? Saya tanya betul. Betul. Ya, betul. Betul. Okey. Kalau nasi saya jual 1.5 kalau mai kebanyakan. Menerusi perkongsian Farah Yusof di laman TikTok, ia bermula ketika geranya didatangi oleh seorang lelaki untuk membungkus makanan. Bagaimanapun, keadaan menjadi tegang selepas individu berkenaan mula berasa berang apabila kuah juga turut dicaj oleh peniaga. Biarpun sudah memberikan penjelasan, namun insan tersebut tetap tidak berpuas hati selain sudah tiada selera untuk makan. Pada masa sama, tindakan wanita berkenaan juga mendapat kecaman daripada warganet yang mempersoalkan bayaran tersebut. Bagaimanapun, si peniaga telah mendedahkan kuantiti kuah yang dibungkus oleh pembeli dan hanya dicas RM1 manakala banjir pula 50 sen sahaja. Betul. Kalau nasi saya jual 1.5 kalau main kebanyakan ni. Okey, dengan kuah takkan? Kuah saya tak cas. Selalu buat nasi orang tak cas ke? Tak apalah kalau nak cas tak apa kita bayar. Dah ni saya ni. Okey, ambil ni free saya bagi. Saya tak mau free. Saya bukan benda nak free. Dah ni yang ni apa abang main nak tanya je harga kan sebenarnya. Saya nak beli memang saya nak makan. Tak apa beli kat orang tadi. Kami pun ikut. Nah, saya tak nak bayar. Saya tak mau risau. Tak apa. Main balik lagi. Okey. Saya bukan buat perangai, tak ada. Saya benda tak betul baru saya kata. Kalau benda betul saya diam, saya blok. Sebab dari pekerja saya hari itu, beberapa kali dia beritahu saya. Pekerja apa? Pekerja saya itu, daripada polisi kerja. Saya kata abang halu komplain kat dia. Saya tak kisah pun. Saya komplain kat dia. Saya kata BAPI ke, BAPI Sima. Saya komplain kat dia. Ni baru first time saya main ke? Tak ada. Nak cakap dekat pekerja tak ada. Sebab saya kenal abang. Sebab saya satu lorong, saya tahu kenal abang. Betul tak? Saya satu lorong saya kena abang kan? Ha? Tapi saya tak bisa main komplain ada. Kalau kau tu komplain saya mesti mesti boleh saya tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Saya beritahu kat adik customer saya tu apa kerja saya masih ni. Dia sendiri dia beritahu saya. Saya tak buat perangai gitu. Kalau saya kata contoh mahal, saya kata mahal saya buat. Ada nak pergi mana? Tak ada call dia. Ha, call. Selalu dia beritahu saya. Dia kata adik tu selalu berlepuh dengan ni. Kalau makan toko saya sedap dah ambil. Saya tanya adik, kalau makan topong saya sedap tak? Tak sedap. Tak sedap sebab kena pakai kuah kan? Sebab tu sebut sekali saya tanya. Saya pakai kuah ke adik? Saya nasi pun tengok adik berbuah melimbun. Betul tak? Adik saya berbuah melimbun. Tapi saya tak cas pada 2-3 ringgit. Ini pun saya ambil lah. Tak berapa banyak. Saya nak makan pun tak selera dah kok. Tak nasi ya? Adik selalu ambil kat nasi kok berlimbun. Tapi saya tak pernah cas kat adik sampai 1.5 ringgit tau. Nah, nasi kami standard RM1. Saya abang betul-betul ni. Saya tak pernah cakap tadi satu-satunya semua. Sebab saya tahu adik satu taman dengan kau. Saya pun tak pernah kisah pasal benda sikit-sikit kot. Tapi hari ni rasa macam lumpang ambil semua nasi kot. Jadi tak syok lah. Ya, sebab sekarang tengok harga barang macam mana. Adik cuba tengok harga barang sekarang macam mana. Itu saya barang kosong pasal saya takkan jual. Tak boleh jual dah sekarang. Ambil sekali.